Pertandingan reka cipta logo tanpa tunai dan satu lagi tapak baru untuk Caravan disediakan antara perkembangan dari Melaka. Perincian lanjut, kita terus sahaja bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Ya, sahi bagi menggalakkan inisiatif tanpa tunai, Kerajaan Negeri Melaka mengadakan pertandingan reka cipta logo dan tagline Cashless Melaka. Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Datuk Fairul Nizam Roslan berkata logo dan tagline pemenang akan digunakan di semua platform tanpa tunai di negeri ini. Penyertaan dibuka bermula 13 hingga 23 September 2024. Jadi saya menyerulah kepada rakyat Melaka pada tempoh lebih kurang 2 minggu kalau tak salah saya untuk kita tutup pertandingan ini. Ramai-ramai kita cetuskan idea untuk kita bergerak ke arah Melaka Cashless. Dan tahun ini saja kita jangkakan dua jabatan, iaitu semua PBT dan pejabat tanah dan galian akan kita cashlesskan lah. Bermakna segala urusan selepas ini di semua jabatan ini adalah tanpa tunai. Johan bakal menerima hadiah bernilai RM1,000 berserta sijil, diikuti tempat kedua dan ketiga. Masing-masing akan menerima hadiah bernilai RM700 dan RM400 berserta sijil. Penyertaan terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Melaka bakal mempunyai satu lagi tapak karavan yang menjanjikan keindahan alam sekitar dan pantai menarik. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Datuk Syadan Osman berkata, bertempat di Tanjung Kling, tapak itu mampu memuatkan hampir 30 karavan dalam satu-satu masa. Beliau berkata cadangan itu sudah melepasi peringkat perbincangan dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Setakat ini, di bawah pentadbiran MBMB, hanya terdapat sebuah tapak karavan iaitu di Bukit Serindit. Jadi ini salah satu inisiatif untuk nak menarik lebih ramai pemilik karavan di Malaysia ini untuk hadir ke Melaka, dan kita sediakan fasiliti yang cukup lengkap. Sama ada mereka yang berminat duduk di kawasan bandar, kita ada sediakan. Kalau sekiranya ada yang berminat duduk di sekitar kawasan tepian pantai dan ini boleh, kita ada juga sediakan. Jadi kita ada pilihan untuk mereka datang ke negeri Melaka ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui di perkarangan RTM Melaka, Jalan Tamisari. Persembahan seni mempertahankan diri antara tarikan menanti pengunjung di Menara Tamisari sempena program Melaka Bila Larut Malam MBLM 5 Oktober depan. Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Tamisari Berhad MTSB Nasrul Ahmad berkata persembahan itu melibatkan seni silat, wushu dan silam bab. Tujuannya bagi memperkenalkan keunikan seni mempertahankan diri itu kepada golongan muda. Dan yang pertama, kita nak menunjukkan kesenian seni mempertahankan diri kita kepada pengunjung terutama. Dan juga yang kedua adalah disebabkan Menara Tamisari ini bercirikan keris kepada Menara Tamisari, iaitu legenda kita Hang Tuah. Oleh itu saya mengambil inisiatif itu untuk menunjukkan yang Menara Tamisari ini juga mempunyai hubung kaitnya dengan pahlawan-pahlawan Melayu Melaka dahululah. MBLM dilaksana pada hari Sabtu, minggu pertama setiap bulan. Bermula hanya untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah. Siapa sangka video pelajar tahun 5 ini menghasilkan replika ikonik Menara Tamisari tular di media sosial dengan lebih 2 juta tontonan. Menurut ibunya, Muzainah Muhammad, replika dihasilkan Muhammad Ryan Anaki Muhammad Arifin itu mendapat tempat pertama pada pertandingan berkenaan. Ia dihasilkan bersama bapanya hanya dalam tempoh 2 hari sebelum tarikh tutup penyertaan. Oh, pertandingan ni melalui cikgu dia lah, bagi tahu ada pertandingan untuk mercu tanda. Lepas tu hantar sebelum 30 Ogos. Lepas tu dia hantar betul-betul tarikh last. Lepas tu ayahnya masuk kat TikTok, lepas tu tak sangka pula viral. Macam itulah. Buat suka-suka nak support anak je kan. Mula-mula nak buat menara Petronas dan apa. Saya cakap Ryan duduk Melaka. Ryan duduk Melaka buat tempat kebanggaan Melaka. Jadi saya cakap macam tu ya, kita buat Tamisari lah. Okey. Lepas tu nampak ada dari mainan-mainan yang macam lift tau. Naik atas turun bawah. Jadi daripada situ cakap Ryan, ambil benda ni jadikan Tamisari tu boleh naik. Jadi dia fikirlah.
Replika dihasilkan pelajar Sekolah Rendah Arab Jabatan Agama Islam Melaka Jaim Al-Faizin itu turut mendapat perhatian pengurusan Menara Tamisari. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam hormat kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Amalina. Lengkapi diri dengan ilmu baru dan kemahiran bekerja. Itu yang ditawarkan Petronas B Digital Bootcamp kepada golongan mahasiswa. Ikuti laporan wartawan Farah Huda Sahiran. Petronas B Digital Bootcamp bukan sahaja dapat meningkatkan prospek pekerjaan pelajar, malah dapat meluaskan keboleh pasaran mereka. Ini sekaligus mendukung aspirasi digital negara. Pelbagai modul diketengahkan menerusi program ini termasuklah kecerdasan buatan atau AI dan juga keselamatan cyber. Ini sekaligus dapat meningkatkan kemahiran dan mengasah bakat mereka demi masa depan yang lebih cerah. Edisi ke-9 ini disertai 100 pelajar tahun akhir dari 5 universiti awam di zon selatan tanah air. Jadi kami harap kem selama 12 hari ini sedikit sebanyak membantu mereka membuka mata, memberi lebih pengetahuan, juga memberi sedikit persediaan untuk mereka bersedia selepas mereka graduate untuk siap memasuki alam pekerjaan. InsyaAllah kami harap ini sedikit sebanyak boleh membawa kita, generasi kita, untuk ke arah digital ekonomi untuk Malaysia. Merangsang keboleh pasaran graduan, antara modul diketengahkan termasuk kemahiran digital seperti kecerdasan buatan AI, keselamatan cyber serta Shark Tank Pitch untuk meningkatkan kemahiran penyampaian peserta. Throughout the digital bootcamp is really aligned with my career as well, sebab saya daripada background computer science, and the module that we teach on cyber security, AI and also the Shark Tank pitch, also dia tak focus on only on our technical skills and also on our soft skill and leadership skill as well. So this is one of the opportunity yang you guys really need to grab and don't miss out this golden opportunity like this. So personally for me, I feel like this whole digital bootcamp transformed myself, and I've seen also with other campus that they have gone out of their comfort zone, and it gave us an opportunity to have much more experience, especially with the interviews and how to build our CVs, and also with exposure to AI. Melaka menjadi negeri keempat penganjurannya bagi tahun ini selepas Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Program diharap terus mampu mempersiap diri graduan untuk menempuh alam pekerjaan seiring keperluan. Farah Huda Sahiran, RTM. Program persidangan konsesi Lebuh Raya 2024 yang berlangsung di Johor Bahru menjadi pentas buat lebih 300 peserta dalam dan luar negara mendalami pelbagai aspek pembangunan dan pengurusan Lebuh Raya. Program juga menjadi medium buat pakar daripada pelbagai sudut industri melontarkan pendapat dan berkongsi idea ke arah pemerkasaan kemudahan Lebuh Raya. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman turut berkongsi pengalaman RTM dalam meningkatkan jenama dan mendekatkan diri dengan pengguna. Jelasnya, konsep penceritaan dalam penghasilan sesebuah kandungan di media sosial penting bagi memperkenalkan dan meningkatkan jenama syarikat dalam kalangan pengguna. Jadi saya rasa ini yang kita harus kongsi, dan juga saya juga berkongsi bagaimana kerja-kerja produksi dibuat, ya, dan mereka juga mengatakan ya, mungkin telah juga tiba masanya mereka berkongsi apa yang dibuat di dalam ataupun di belakang tabir, macam mana nak buat lebuh raya, macam mana nak potong bukit dan sebagainya. Jadi itu akan mendekatkan jenama lebuh raya itu kepada penggunanya. Tambahnya, setiap perkara yang dilakukan perlu diterapkan menggunakan rasa dan emosi agar ia bermakna kepada pengguna untuk mendapatkan inspirasi serta pembelajaran dalam kehidupan.
Hampir 200 penduduk Taman Ilham Keluang kerap berdepan banjir kilat. Penduduk mendakwa hanya sekadar hujan 2 jam boleh menyebabkan situasi buruk itu berlaku. Aliran air ketika hujan dari Gunung Lambak menyebabkan tali air berhampiran tidak dapat menampung kapasiti isi padu air yang tinggi. Memburukkan keadaan sistem saliran yang sempit serta kedudukan tali air berdekatan taman perumahan. Air yang di taman ini sebenarnya air yang rasanya tak mungkin punca banjir. Jadi kemungkinan daripada gunung antaranya yang akan membawa air yang banyaklah dalam kapasiti hujan yang lepas, dia akan membawa air yang banyaklah. Dia akan melimpah ke kawasan kita lah. Bagi mengatasi isu tersebut, pelbagai usaha dilaksana kerajaan melalui Jabatan Pengaliran dan Saliran serta Majlis Perbandaran Keluang. Antaranya membina benteng, meninggikan tebing penahan air serta membesarkan saluran air. Sekarang pun kita ada buat projek baru ni untuk supaya banjir ni dapat ditangani. Bantuan-bantuan kerajaan memang sentiasa ada. Kita dah buat beberapa longkang-longkang yang baru kita buat baru ni supaya untuk banjir itu cepat surut. Katanya nak buat satu tembok supaya menghadang banjir. Kerajaan tidak terlepas pandang perkara ini. Dalam perhatian pejabat daerah daripada Majlis Perbandar, mungkin yang dah ada tu dapat ditinggikan ataupun dikemaskinikan lagi ataupun ban tu ditebalkan lagi. Itu. InsyaAllah isu yang melibatkan dengan banjir ini semestinya perkara yang penting untuk setiap kawasan. Sekiranya perkara ini kita perlu panjangkan ataupun kita angkat dan kita perlu angkat bagi menyelesaikan masalah tempatan. Calon Barisan Nasional BN PRK Mahkota Syed Hussein Syed Abdullah mahu memperkasakan konsep Maju Johor. Beliau mahu ia menjadi agenda utama dalam memberikan kesejahteraan penduduk setempat. Di peringkat negeri telah menyasarkan bahawa konsep Maju Johor ini antara perkara yang kita tekankan kerana dasar Maju Johor ini telah meliputi segala lapisan dan aspek dan juga golongan-golongan yang berkeperluan, baik dari segi orang muda, orang yang lebih senior, wanita dan juga kanak-kanak. Maka teras untuk Maju Johor ini menjadi satu benda yang akan kita tekankan dan juga cuba kita perkasakan di kawasan mahkota. Dalam pada itu, Syed Hussein enggan menaburkan janji bulan dan bintang. Sebaliknya berazam ingin terus mengekalkan semangat kekeluargaan yang dinikmati penduduk kawasan itu. Malah tanpa mengira bangsa dan agama, penduduk Dewan Negeri Mahkota sememangnya ibarat keluarga besar beliau. Apa yang saya cakapkan tadi, sebagai seorang calon wakil rakyat muda, kami tidak mengamalkan janji bulan dan bintang. Tetapi apa yang kami kekalkan adalah sifat kekeluargaan. Bermaksudnya setiap bangsa dan agama ni dekat di hati saya dan kita membuka ruang untuk mereka menceritakan kisah mereka kepada saya. Beliau berkata demikian selepas menyantuni komuniti India di Kampung Padang Tembak, Keluang. Sementara itu, MIC akan terus mempergiat kempen Turun Padang bertemu pengundi India bagi meraih sokongan kepada calon BN. Ketua Pemuda MIC K. Ravin Kumar berkata, 8% daripada 66,318 pemilih terdiri daripada masyarakat India. Kalau saya tak, daripada saya bercakap, you all dah tengok tadi. You all boleh tengok daripada penerima calon, mereka pergi bersalaman dengan dia, nak mengambil gambar dengan dia, bersenyuman dan bercerita pasal ada yang mereka kenal atuk dengan ayah dia. Yang so semua bercerita pasal, sebab saya Hussein ni seorang seorang warga Keluang dan mereka banyak orang kenal dia. So itu yang penerimaan dia lagi senang. Wanita UMNO terus komited dekati pengundi bagi memastikan kemenangan calon BN. Seterusnya meneruskan legasi khidmat cemerlang yang ditinggalkan pemimpin wanita UMNO di mahkota.
Jentera wanita bergerak seperti biasa, malah kami bukan saja jentera tempatan tetapi jentera daripada parlimen dan juga bahagian-bahagian lain juga berkampung di mahkota ini, dan jentera daripada negeri-negeri lain juga berada di sini. Yang pasti fokus kita adalah satu, untuk membantu memenangkan calon Barisan Nasional.